Ya, kok itu ada motor si komplotan si J ya, anjir? Itu motor si Dikri tapi udah diambil sama komplotan si J ya. Iya anjir, itu adanya si J bangke. Kok bareng si Dikri sih anjing? Nah, anjing. Lo maksudnya apaan? Kok bareng adanya si J? Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Oke guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Reza Nandita. Yo guys, jadi hari ini siang ini gua mau OTW ke rumah si Dikri guys ya. Gua mau ngajak makan dia, oi. Apa namanya? Soalnya sekalian juga Pina pengen apa sih tadi nih, tongkol ya? Pengen tongkol yang ada di warteg yang adalah nanti gua tunjukin guys ya. Nah dan sekalian gua juga mau ngajak makan si Dikri. Takutnya si Dikri belum makan juga sama orang tuanya, nanti kita bekelin guys ya. Jadi sekarang kita mau OTW dulu ke rumah si Dikri guys. Kita nyamper dulu si Dikri ke rumahnya guys. Kita makan bareng guys. Nah guys ya, dan apa namanya, gua sangat berterima kasih banyak ke kalian yang udah dukung gua dari awal sampai sekarang. Gua sangat-sangat berterima kasih ke kalian. Sekarang subscriber gua mau 130.000 subscriber guys. Alhamdulillah, gua sangat-sangat berterima kasih ke kalian. Tanpa kalian gua gak bakal semangat ini, tanpa kalian gua gak bakal sampai di titik ini. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua yang sekolah, semoga nilainya makin bagus, juga lulus dengan naik nilai dengan yang bagus. Aduh gimana sih, belepot anjir. Pokoknya naik dan lulus dengan nilai yang bagus supaya kalian bisa bekerja di tempat yang kalian inginkan guys ya, amin. Dan yang udah kerja atau yang merintis usahanya, semoga usahanya makin melesat guys ya, amin. Oke guys, apalagi ya, oh iya, dan banyak juga yang komen, bang si Maul bang udah ini sama si Hasan udah guys, gua udah coba telepon balik, dia emang posisinya masih jauh dari sini tuh, masih jauh guys ya. Jadi makanya ya gua sebenarnya pengen banget nyamperin mereka, cuman ada cuman ya guys ya, gua agak-agak gimana kalau ninggalin Pina untuk sekarang-sekarang guys ya. Dan gua juga mereka juga katanya ya udah gak usah aja katanya, gua bisa sendiri, bisa ngehandle katanya gitu. Ya udah gua mungkin gak bakal nyusulin mereka, tapi kalau misalnya udah mereka udah gak bisa ngapa-ngapain, udah ini, nah baru gua bakal ini guys ya, nyempetin lah. Tapi untuk sekarang katanya mereka bisa ngatasinya sendiri guys ya. Ya mudah-mudahan mereka juga nyampe ke sini dengan selamat sentosa guys ya, amin. Kita tunggu aja. Ini gua gimana sih ngomong belibet banget anjir, apalagi lapar kali ya. Kalau lagi lapar suka kayak gini, suka gak bisa mikir anjir. Ya pokoknya konten hari ini gua mau ngajak makan si Dikri, sekalian bawain makanan buat Pina guys. Kita gasken meluncur. Ini hari apa sih, Sabtu ya? Ini gua bakal bikinnya real time guys, hari Sabtu. Cuacanya juga sangat bagus sekali, tapi kalau sore suka tiba-tiba hujan anjir, kenapa ya? Tapi alhamdulillah sih, mau hujan mau panas itu dari Yang Maha Kuasa, kita harus syukurin guys. Kita gaskan, wah banyak ibu-ibu guys mau pada kemana kali. Oke kita langsung gaskan guys, mantul. Nah dan doain juga guys supaya calon anak gua jadi calon anak yang sehat, yang pinter, yang banyak rezekinya, jadi anak yang baik lah, mau cewek mau cowok yang penting sehat guys. Doain ya supaya semuanya lancar nanti ininya apa, lahirannya segala macamnya supaya lancar lah. Oke kita saling doakan aja, kita saling support aja guys ya. Oke pokoknya ikuti aja, nanti gua lanjut lagi kalau udah nyampe ke rumah si Dikri guys, karena ini lumayan masih jauh juga guys. Ya kok itu ada motor si komplotan si J anjir,
itu motor si Dikri tapi udah diambil sama komplotan si C, yes. Wah wah wah, gak bener nih, kagak beres nih. Gua umpetin dulu guys motor gua, anjir. Gak, kok tiba-tiba ada motor komplotan si J, motor si Dikri gitu, tapi kan itu udah ada di komplotan si J. Atau udah diambil lagi sama si Dikri ya? Tuh gua umpetin dulu guys. Kok aneh guys. Iya bener anjir, ini mah motor si Dikri. Motor si Dikri yang diambil sama komplotan si J, kok ada di rumah si Dikri sih? Apa udah diambil ya? Kita lihat dulu ke rumah si Dikri guys. Stop dulu. Kok ada-adanya si J sih? Hah? Kok ada-adanya si J? Ngapain eh? Huh? Iya anjir, itu adanya si C bangke. Kok barang si Dikri sih anjing? Kok barang si Dikri sih? Hah? Tadu guys, gue kesini dulu eh. Bentar. Gue kesini dulu anjir. Kok si Dikri sama adanya si J anjir? Oh, pada kemana monyet? Hah? Mau pada kemana anjir? Ini si Dikri maksudnya apaan anjir? Si Dikri maksudnya apaan bangke? Dikri maksudnya apaan anjir? Kayaknya mau pergi guys. Kayaknya mau pergi anjir. Kayaknya mau pergi dia. Mudah-mudahan gak ngeliat ke anjir. Mereka pada mau pergi kemana anjir? Mereka mau pada pergi kemana anjir? Hah? Bangke anjing, si Dikri maksudnya apaan ini? Hah? Nah oke guys anjir, itu si Dikri mau kemana anjir sama adiknya si J? Wah parah anjir si Dikri. Apa bener selama ini dia apa gabung sama komplotan si J guys ya? Apa dugaan kalian tuh bener kalau si Dikri masuk komplotan si Jay anjir? Wah parah anjing, mereka mau pada kemana nih anjir? Gua gak nyangka ke si Dikri guys, si Dikri bisa-bisanya ngehianatin gua anjir. Jing, ini mah kayak menuju ke markasnya anjir, ke markas yang rumah kosong ini mah. Oh guys, takut ketahuan euy, takut ketahuan anjir. Wah bangke, emang si Dikri maksudnya apaan ini anjir? Hah? Parah banget anjir. Parah anjir. Maksud si Dikri apaan nih guys? Anjing, itu si Dikri bener masuk ke sana guys. Hah? Maksud dia apaan anjir? Maksud dia apaan anjir? Maksud dia apaan anjir? Hah? Ini ke markas si J. Hah? Ya, maksudnya apaan anjing? Hah? Si Dikri gua gerbek aja kali ya.
Anjing. Ngomong sirinya apaan? Kok bareng adanya si Jay? Hah? Lu ngapain sama si Rikri? Hmm? Apa? Belum bilang apa? Yang mana? Hah? Makanya jangan percaya. Jangan percaya yang... Nah, lu maksudnya apaan, Dik? Hah? Ya lu ini bareng kok bareng sama adanya si Jay? Kenapa gua itu mah? Lu yang benar lu. Lu kenapa anjing? Itu mah hak gua kalau mau siapa saja mah. Hah? Lu kenapa? Ya kenapa-napa gua mah? Ini gua sehat. Ya terus lu tiba-tiba jadi sama adanya si Jay? Emang kenapa gua mau ngobrol doang sama dia mah? Ya udah ayo balik. Ayo. Si gua baru. Ayo iya ayo balik. Di sini gua. Ngapain? Ya udah lu mending pulang aja. Lu maksudnya apaan? Ya lu tungguin aja di rumah. Ngapain lu kesini? Lu masuk komplotan si Jay? Hah? Atau adanya si Jay? Hah? Lu mau ngapain ke si Dikri? Hah? Kan kemarin gua udah bilang kata-kata gua lu gak ingat. Lu ingat-ingat kata-kata gua yang waktu itu. Kata-kata yang mana anjing ah? Karena jangan percaya sama orang lain anjing. Ih, lu Dik. Dik lu maksudnya apaan ini? Ya enggak ada maksud apa-apa, gua cuma mau ngobrol doang sama dia mah. Lu jangan lu maksudnya apaan? Lu maksudnya apaan? Hah? Lu maksudnya apaan? Enggak ada maksud apa-apa gua mah. Lu maksudnya apaan? Enggak ada maksud apa-apa. Hah? Ngapain sih lu? Hah? Lu diem lu ngapain teman gua lu? Lu udah ngehasut. Ya, terus? Hah?